Nah, ketemu lagi. Oke. Okay? Aduh, dari barusan beres. Di mana nih? Beres spa nih. Dari sekarang di spa Sampiran. Baru beres spa, terus pokoknya nyaman banget. Tadi boleh dilihat nih ya. Tadi Riri pakai baju nih. Jadi kalau misalkan kalian treatment di sini, nanti kalian bakalan pakai baju. Ini khusus buat spa, Riri pakai ini. Masih lagi sih. Terus juga ini kamar bilasnya. Jadi nanti di sini tempat buat spa-nya nanti bakalan kalian bilas di sini. Pokoknya nyaman banget. Wanginya pun bikin apa ya? Bikin semangat lagi, bikin relax, relax-relaxnya. Ini buat kalian yang penat sama kerjaan, sama pelajaran sekolah, kuliah segala macam, kan bakal cobain spa di Sampiran Resort ini karena ini sangat banget recommended karena ini udah standar internasional. Kebalikan sama Riri Ayu, sekarang Riri lagi di tempat spa. Kemarin kita udah sempat liput sedikit. Sekarang kita langsung nih bertemu dengan manajer spa-nya, dengan Bapak Arifin. Bapak, selamat siang. Selamat siang, Bapak. Gimana nih, Bapak? Saya mau nanya tentang spa di Sampiran, karena spa di Sampiran ini sangat terkenal, Bapak. Di mana-mana, karena dengar-dengar nih dari terapisnya sendiri sudah kompeten dan segala macam, Pak. Bisa dijelaskan? Ya, jadi untuk Sampiran Spa merupakan salah satu pusat kebugaran, pusat kesehatan, dan pusat relaksasi yang ada di Kabupaten Garut karena merupakan salah satu yang pertama atau pionir spa yang ada di Garut tahun 2003 dengan dulunya Taman Sari Royal Heritage Spa, ya, merupakan cabang daripada Mustika Ratu. Gitu. Untuk dari segi manpower atau terapisnya juga udah harus standar daripada mereka yang benar-benar standar daripada internasional untuk spa terapisnya, termasuk dari segi SKKNI, SOP-nya udah betul-betul harus dari standar mereka. Begitu, Bu Riri. Tadi di garis bawahi ini adalah spa pertama di Garut ya, Pak ya, pada tahun 2003 sampai sekarang, ini luar biasa. Nah, Bapak, untuk spa-nya tersendiri untuk apa ya istilahnya, including honeymoon, Pak. Kalau misalkan untuk spa di sini seperti apa aja untuk khusus honeymoon? Betul. Kebetulan untuk Sampiran karena kebanyakan yang datang ke sini honeymooners yang ada di Indonesia ya, jadi mereka datang ke sini termasuk juga treatment spa-nya di samping daripada ada candlelight dinner ya untuk treatment spa-nya, karena di sini mereka sesudah honeymoon otomatis kan butuh relaksasi, butuh kesegaran kembali, refresh kembali, recharge kembali. Maka untuk treatment spa-nya terdiri dari asmaraga mamasas, yaitu khusus untuk pria dan wanita untuk vitalitas, menekankan pada titik-titik yang ada di bawah perut dan di belakang, gunanya untuk lebih ini lagi ya, move on lagi mungkin gitu. Kemudian untuk keduanya ada body scrub atau sisat body glow, itu gunanya untuk merelaksasi tubuh selain daripada mengangkat sel kulit mati dan untuk melembabkannya. Jadi paketnya komplit. Selain itu juga kalau mau ada intimacy care atau lebih populer spa gitu untuk yang honeymoon. Untuk yang treatment yang lainnya bisa juga body massage atau refleksologi juga kita ada gitu. Oke, jadi intinya untuk apa ya istilahnya, untuk mengembalikan energi gitu ya, Pak ya, biar lebih semangat lagi gitu, Pak ya. Nah, itu baru saja ngobrolin masalah seputar honeymoon. Nanti kita bakalan ngobrolin hal-hal yang lain seputar spa. Kalau untuk honeymoon cerita aja dulu biar kalian penasaran. Parah. Saya sih pegang apa coba? Ini Riri lagi pegang guest comment dari tamu-tamu yang pernah spa di Sampiran Resort ini. Ini banyak banget tuh. Semuanya diisi good, good, excellent, terus banyak lah ya. Dan sekarang kita bakalan lihat beberapa. Di antaranya ada beberapa lah ya. Lihat kita dari service sempurna, terus dari attitude, comfort, terus treatment. Ya kan? Nih. Banyak banget lah. Ini tuh jadi komen dari teman-teman yang udah pernah spa di sini dan rekomendasinya sangat besar. Ini udah terbukti banget ya. Jadi kalau kalian pengen ngerasain komentar-komentar di sini nyamannya seperti apa, makanya harus datang ke sini langsung. Nah, ada lagi nih. Oh, ini konsumennya excellent semua. Very good.
Nanti kalian kesini juga isi ini ya. Itu bakal ngebuktiin sendiri kok bisa sangat recommended, kok bisa sangat apa ya, diminati, karena di sini disesuaikan dengan keadaannya, terus cuacanya nyaman juga, terus terapisnya yang udah profesional, yang udah uji kompetensi. Pokoknya harus nyobain banget di sini. Jadi buat kalian yang merasa kelelahan dengan aktivitas sehari-hari, baik perempuan ataupun laki, di sini ada terapis perempuan dan terapis laki-laki. Pokoknya kalau laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, jadi aman. Ya, buat kalian yang mau nyobain spa, harus banget datang ke spa pertama di Garut, Sampiran Resort.